Semua orang tahu bahawa harimau Malaya berdepan dilema siapa yang akan menduduki tempat di posisi tengah hadapan. Dengan penyerang Negeri Sembilan FC Syahril Fikri dilaporkan tidak cergas, Kem Panggon sanggup mempertaruhkan Safawi Rasid untuk bertindak sebagai sembilan palsu. Tidak menolak kemungkinan memasukkan pemain lain untuk mengisi kekosongan di bahagian itu. Ini adalah peluang yang baik untuk kami mencuba pemain lain. Saya teruja jika pemain itu bermain dengan baik dan kami mendapat satu lagi kemenangan, jadi anda akan lihat esok, katanya pada sidang media hari ini, yang turut dihadiri bek kanan Johor Darul Tazim, JDT. Penyerang Matthew Davis. Walaupun mempunyai pilihan untuk memanggil penyerang JDT FC Shafiq Ahmad yang berada dalam senarai menunggu, Panggon nampaknya tidak mahu mendedahkan bekas penyerang Kedah Darul Aman, KDA, FC kepada kecederaan.